korupsilah dalam pelukan koalisi. Inilah kisah sensasi. Kalau korupsi punya kawan bernama koalisi. Ketika korupsi punya lawan bernama oposisi. Korupsilah, tapi dalam pelukan koalisi. Karena jika nekat di barisan oposisi, korupsi berarti bunuh diri. Inilah kisah sensasi. Ketika Anda diborgol karena beda posisi, sedang yang di istana bebas ngobrol diskusi, strategi kontestasi sambil minum kopi. Jadi masalahnya bukan korupsi. Salahnya ketika membentuk barisan sendiri. Tiba-tiba melompat ke oposisi, mencelat keluar dari strategi. Jadilah konsekuensi tangan tak bergerak dikunci. Inilah cerita kenapa dia, karena Nasdem partainya, karena Surya Paloh ketuanya, karena antitesa Anies capresnya. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka, tak akan ada restu dari tersangka. Korupsikah dia? Bukti yang harusnya bicara. Jaksa dan KPK harusnya bebas merdeka. Jangan mereka dalam genggam kuasa. Aliran dana tidak dibongkar semua karena ada suami sang madam di sana. Karena petugas partai istana tak akan bernyali melawan kroni oligarki yang berpesta pora. Karena membongkar korupsi sejati ibarat menepuk gemericik air memercik ke muka sendiri. Presiden Jokowi, ini permainan strategi apa lagi? Ini cawe-cawe gaya mana lagi? Kenapa Dewi Keadilan menjadi punya mata tapi tidak punya hati? Pak Jokowi, kenapa pedang hukum dijadikan senjata negosiasi? Hanya menebas putus oposisi tapi melepas bebas koalisi. Ketika aliran uang kampanye kompetisi menjadikan oligarki mendapat bunker proteksi. Seorang kawan bilang, biarkan saja mereka saling membongkar borok diri. Korupsi akan terkuak lebar ketika kolusi pecah kongsi. Saya bilang, jangan, karena hukum tidak kenal diskriminasi. Karena hukum anti-kriminalisasi, kendati atas nama pemberantasan korupsi. Karena hukum di negeri ini seharusnya menghukum mati semua pelaku korupsi, tidak peduli oposisi ataupun koalisi. Melbourne, 18 Mei 2023.